temeluh Labuan Kuala Krai. Menteri boleh bersedia. Sila temeluh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Mursi. Maksud bekalan B butiran 03-00-00. Saya ingin merujuk kepada beberapa perkara yang berkenaan dengan hubungan perdagangan dan juga ekonomi antarabangsa. Saya tidak maulah untuk memperincikan ataupun bahas mengenai perjanjian kerjasama Trans-Pacific TPPA kerana pihak kementerian telah pun berjanji untuk memberikan ruang seluasnya kepada ahli parlimen dan juga dikemukakan di Dewan Rakyat ini untuk dibahaskan pada awal tahun hadapan. Namun apa yang saya nak bangkitkan di sini ialah supaya tidak berlaku sebarang promosi secara langsung ataupun tidak oleh pihak Perdana Menteri dan juga pihak kerajaan Malaysia yang menggambarkan seolah-olah perjanjian ini telah pun dipersetujui ataupun perjanjian ini telah pun ditandatangani sedangkan ia masih lagi belum dibahas dan juga dibentang di parlimen ini. Kerana bagi kami ingin mengulangi pendekatan ataupun pendirian PAS juga bersama dengan NGO-NGO yang bergabung dalam satu gabungan NGO Kongres Rakyat, yang mana setakat ini konsisten kita untuk menolak TPP ini adalah kerana kita menganggap ini adalah satu imperialisme baru yang mungkin bertujuan untuk memeras rakyat dan juga negara kita. Dan kerajaan seharusnya juga memahami bahawa pemodenan dan juga kemajuan yang diperjuangkan oleh Barat ini boleh saja menghakis pegangan agama dan juga tradisi rakyat dalam negara kita. Datuk Pengerusi, selain itu saya juga ingin mendapatkan penjelasan secara khusus berkait dengan perkembangan semasa perjanjian yang disebut sebagai Agreement on Trade Preferential System, TPS, OIC. Sejauh mana ia telah membantu negara-negara Islam setakat ini, terutamanya negara-negara Islam yang kurang membangun, dan mengapa hubungan dagang Malaysia dan juga negara-negara OIC telah merosot sehingga 20% pada tahun ini, iaitu daripada RM83.3 bilion kepada awal tahun lepas kepada RM69.9 bilion pada tahun ini, pada awal tahun ini. Jadi kenapa kedudukan itu boleh berlaku, kemerosotan ini berlaku? Apakah perjanjian ini tidak memberi kesan apa-apa kepada hubungan dagang Malaysia dengan negara-negara OIC? Kerjasama ekonomi dan juga perdagangan bilateral dan juga multilateral antara negara-negara OIC yang juga masih lemah dan tidak ada anjakan yang ketara, yang mana ini adalah satu perkara yang perlu dilihat secara serius. Kerana setakat ini Malaysia hanya mempunyai... Ya, pasti Mas Mangun. Sikit Temeluh, boleh? Ya, sila. Terima kasih. Boleh tak kalau Temeluh bersetuju bahawa sekarang ni kita dilihat hubungan dua hala, terutama sekali perdagangan dengan negara-negara OIC ini kelihatan agak merudum disebabkan oleh kesungguhan kerajaan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara yang lebih besar, mengenepikan hubungan dua hala, terutama sekali dalam perdagangan dengan negara-negara Islam. Ya, Datuk Pengerusi, ini juga antara kebimbangan kita, kerana apabila hubungan ataupun perjanjian yang dimeteraikan antara kuasa-kuasa besar ekonomi khususnya Amerika, dia sikit banyak akan memberi satu tekanan dan juga kekangan kepada negara-negara membangun dan juga negara-negara umat Islam. Ini antara kebimbangan yang telah kita suarakan sekian lama, dan saya bersetuju dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Simah sebentar tadi, untuk diberikan perhatian oleh pihak kerajaan supaya langkah-langkah itu dapat diambil tindakan secara berkesan. Setakat ini, saya sambung balik apa yang saya kemukakan tadi. Setakat ini Malaysia, Datuk Pengerusi, hanya mempunyai hubungan dengan Pakistan dan Turki sahaja.
Jadi bagaimana hubungan dagang dengan negara-negara umat Islam yang lain, khususnya di Timur Tengah? Dan ini untuk menambahkan lagi lah hubungan dagang antara Malaysia dengan negara-negara OIC yang lain. Keadaan ini akan menyebabkan negara-negara Malaysia dan juga negara umat Islam secara umumnya akan terus bergantung kepada negara barat jika sekiranya Malaysia tidak mempunyai hubungan yang erat dengan negara-negara OIC sendiri, negara-negara umat Islam yang lain untuk meningkatkan usaha dagang yang kita bincangkan tadi. Datuk Pengerusi, yang kedua, saya ingin merujuk kepada butiran 08-0100, Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada kerajaan kerana memberi perhatian secara spesifik kepada perusahaan kecil dan sederhana dalam peruntukan bajet 2016 yang lalu, yang mana kebanyakannya menerima tempias daripada kelembapan ekonomi dan juga kenaikan kos input produktiviti ini. Jadi dengan perhatian yang diberikan ini, sedikit sebanyak akan memberi kekuatan kepada PKS ini. Dan saya juga difahamkan ramai PKS yang terjejas dan juga sukar untuk mendapatkan dana pemulihan daripada SME Corporation akibat daripada pengaliran wang perniagaan yang kurang baik. Jadi saya ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan. Dan yang keduanya, siapakah pihak yang sebenarnya menawarkan skim dana pembiayaan PKS yang patuh syariah yang diumumkan dalam bajet 2006 yang lalu? Berapakah kadar peratus keuntungan yang telah ditetapkan ke atas pembiayaan tersebut? Dan saya harap supaya kadar peratus keuntungan dalam apa jua dana pembiayaan patuh syariat itu tidak membebankan pemohon pembiayaan, terutamanya yang kita tahu sekarang ini dalam ekonomi yang tidak memberangsangkan. Dan yang ketiga, saya juga meminta supaya pihak kementerian dan juga SME Corporation ini supaya dapat menyediakan plan yang bersepadu untuk meningkatkan kapasiti KPS bersaing di peringkat antarabangsa, terutamanya daripada aspek inovasi produk dan juga perkhidmatan serta pencapaian kualiti. Sebab ramai pihak bimbang dengan wujudnya AEC ataupun Asian Economic Community dengan izin, dan kemungkinan juga dengan TPPA ini, maka ianya akan terus menyisih PKS dalam persaingan global. Jadi perkara ini perlu diberikan perhatian oleh pihak kerajaan. Dan akhirnya, Datuk Pengerusi, saya ingin merujuk pada butiran 100-200, hampir sama dan serupa dengan apa yang dibangkitkan oleh Kelana Jaya sebentar tadi berkait dengan sewaan bangunan baru di bawah butiran 100-000. Yang mana saya difahamkan ibu pejabat MITI ini dipindah ke Menara MITI Jalan Sultan Haji Ahmad Shah di Komplek Pejabat Kerajaan Jalan Tuanku Abdul Rahman. Apa yang saya ingin dapatkan penjelasan ialah apa maksud dan tujuan sebenar bangunan baru ini? Dan kalau itulah bangunannya, kenapa pihak MITI menyewa bangunan tersebut? Kerana setakat yang saya maklum, MITI adalah satu-satunya kementerian yang tidak beroperasi di Putrajaya. Kenapa begitu? Sedangkan kita telah memusatkan pentadbiran dan segala kementerian di Putrajaya. Jadi mohon penjelasan daripada pihak kementerian. Terima kasih, Datuk Mesir. Ya, Labuan.